Keutamaan salat tarawih berdasarkan hadits-hadits sohih oleh Muhammad Wasito Abu Fawaz Salat tarawih merupakan salah satu amal ibadah yang Allah syariatkan bagi para hambanya di bulan suci Ramadan. Dan hukum salat tarawih adalah sunnah, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Imam An-Nawawi Rahimah Kumulah berkata, yang dimaksud dengan kiamu Ramadan adalah sholat tarawih, dan para ulama telah bersepakat bahwa sholat tarawih itu hukumnya mustahab, sunnah dianjurkan, lihat syarh sohih muslim fi garis miring 282, dan kitab pal majmu ii garis miring 526. Keutamaan salat tarawih pada kesempatan ini kami akan menyebutkan keutamaan salat tarawih berdasarkan hadits-hadits yang sohih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan pertama, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi siapa saja yang melakukan salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dan ridho Allah semata, bukan karena Ria dan Sumah ingin dilihat dan didengar amal kebaikannya oleh orang lain. Hal ini berdasarkan hadits sohih berikut ini titik dua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa melakukan kiam Ramadan, yakni sholat malam pada bulan Zeromadon, karena iman dan mengharap pahala dan ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. HR al bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud kiam Ramadan adalah sholat tarawih. Ibnul Munzir kumulah menerangkan berdasarkan nas tekstual hadits ini bahwa yang dimaksud pengampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu dalam hadits ini adalah bisa mencakup dosa besar dan dosa kecil. Sedangkan Imam An Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksudkan pengampunan dosa di sini adalah khusus untuk dosa-dosa kecil saja. Karena dosa-dosa besar tidaklah diampuni dengan sebab melakukan amal-amal sulih, akan tetapi hanya dengan melakukan tobah nasuha, yakni tobah yang sempurna. Keutamaan kedua, barang siapa melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam hingga selesai, maka akan dicatat baginya pahala seperti orang yang melakukan kiamulail semalam penuh. Hal ini berdasarkan hadits sahih berikut ini dari Abu Zardiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala kiamulail lail satu malam penuh." HR An-Nasai nomor 1605, At-Tirmizi nomor 806, Ibnu Majah nomor 1327 dan selainnya. Dan hadits ini dinyatakan sohih oleh Hatir Mizi dan Al Albani dalam Irwa Agolil nomor 447. Demikian keutamaan salat tarawih berdasarkan hadits-hadits sohih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita semua untuk dapat istiqomah dalam melaksanakan salat tarawih dan ibadah lainnya di bulan Ramadan dan di bulan-bulan setelahnya. Amin.